Buhok tu makin kering. Salah. Pramugari itu bergulat untuk dapatkan saya. Tapi awak masih menggunakan bergulat tu. Unggah macam apa, menyelami macam gitu. Loading. Ha, loading. Yo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton Logat Battle bersama dengan saya Fizi dan juga DJ Naz. Ya, kami berdua hari ini bersama-sama dengan seorang tetamu yang amat kami hormati suaranya daripada dulu sampai sekarang ni, memang padu. Orangnya handsome, memang smart. Oh, hero gadis-gadis. Hero gadis-gadis, kita bersama-sama dengan Zarul Umbrella. Okey, Ben. Sekarang ni mari. Ada persoalan ni. Nak panggil Zarul Umbrella ke Zarul Hussein? Zarul mana? Mayu. Mayu ke? Mayu Hussein. Zoro. Boleh, Zarul Umbrella. Okey. Okey, Zarul Umbrella lah. Hui. Zarul Umbrella dah dah. Boleh. Okey. Kita hari ni kita nak memberikan satu task kepada DJ Naz. Okey. Di mana DJ Naz akan berentak bersama dengan Zarul Umbrella. Abang Zarul ni kita tahu. Nyanyi. Eh, tidak. Jauh sekali, Ben. Jauh sekali. Tahu lah bau ni nyanyi. Tak sampai hati saya kalau menyanyi. Lepau. Lepau. Saya aja. Lepau. 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 Memang saya tak pernah dengar lepau itu. Tapi tak apa, saya mudahkan. Ada clue. Dengan memberikan contoh perkataan. Fizi pergi ke lepau berjalan kaki untuk mencari mancis. Lepau di Langkawi. Itu lain. Dia pergi ke lepau. Okay, pergi maknanya ke lepau. Lepau ni adalah satu kata nama. Ya, yeah, yes. Betul. Mungkin kedai. Kedai runcit. Okey. Mungkin kedai runcit, bukan? Dia tepat tapi dia kurang tepat kerana lepau adalah kedai kecil. Saya cuba trik dengan mencari mancis bukan menggunakan perkataan membeli tapi Zarul Umbrella masih kecil. Dapat meneka dengan tepat. Bahawa perkataan kedai tu. Yes. Nyaris di situ. Hebat. Hebat. Bagi muka, bagi muka. Lawe. Nice. Tohok. Saya pernah membaca satu buku, dia ada cerita pasal tohok ni. Saya ingat tohok ni dia makin kering, sungai makin kering. Okey. Jadi tohok tu makin kering. Salah. Bukan. Saya patut puji dia, cubaan dia tu. Cubaan dia tu saya patut puji. Contoh tapi ayat. Malang je sekali, salah. Contoh ayat. Okey, contoh ayat dia. Zi, mu pilih comel-comel, buah-buah comel-comel. Buah-buah mu tohok. Bereh, ni tohok ni. Ni tohok ah. Mana kita nak? Ketepikan. Tolak ke tepi. Tak nak ambil, jangan ambil. Salah. Salah sebab dia dah buruk. Tak payah tepi dah, buang je lah. Buang. Yang awak salahkan saya, kenapa awak ni gimana ni? Saya patut api. Okay, assalamualaikum. Saya Zarul Hussein, a.k.a. Zarul Umbrella. Okay guys, jangan lupa untuk tonton Molek TV dekat YouTube channel. Dan jangan lupa subscribe juga tekan butang loceng. Molek TV. Bye. Kamil. 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 Seseorang yang bijaksana. Okey. Bijak pandai. Arif. Bukan dia tak berapa nak tepat kat situ. Tapi kalau cerita pasal kalau kita merujuk pada dia punya pengetahuan, dia boleh jadi seperti mana yang Abang Zarul cakap. Tapi Kamil ni dia lebih kepada sempurna. Dia lebih kepada sempurna, Kamil. Lebih kepada lengkap. Macam kudus. Kudus ni dia suci. Dia kepada suci. Kepada lebih pada suci. Kau ya. Saya lah Kamil tu. Berdoa. Berdoa. Berdoa ni tipu. Tak betul. Tak berdoa. Demo berdoa. Tak betul demo ni. Tipu ni. Harus dipuji juga lagi sekali dia mencuba. Dia kalau berdoa tu dalam bahasa Perak begitu. Panggil berdoa, dia panggil berdoa. Berdoa. Berdoa ni contoh. Berdoa. Contohnya. Muni. Bezaru ni gak semak berdoa lah. Busy apa tak lagi? Sangat semat lah. Sangat. Terlampau. Berdoa. Panas berdoa. Panas doa, sujud doa. Yang tadi yang tipu tu apa? Itu bedaah. Bedaah. Good job. Bergulat.
bergulat. B-E-R-G-U-L-E-T. Bergulat. Oh, dia. Bergulat. Contoh ayat dia lah. Aku mencoba. Fizi. Fizi sangat bergulat untuk dapatkan kerja itu. Dia sangat. Ataupun Fizi bergulat untuk dapatkan kerja. Beria-ria. Beria tu tak berapa nak tepat. Tak berapa tepat. Ha, dia tak berapa nak tepat. Ya? Aku tak berapa tepat. Contoh lain, contoh lain. Fizi bergulat untuk tackle pramugari tu. Yes. Saya rasa saya nak serahkan jawapan ni kepada Fizi. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Agak. Pramugari tu bergulat untuk dapatkan saya. Tapi awak masih menggunakan bergulat tu. Bergulat ni dia macam ni lah. Tolong. Dia berjuang. Berjuang. Dia struggle nak dapatkan sesuatu. Berjuang. Bergulat. Gulat. Tapi kalau bergomol tu lain dia. Gomol lain. Dia kalau bergulai. Lain. Saya nak sampai tahap ni bergulat saya. Ya bang. Betul bang. Kemah. Goba. Lain. Dia goba macam bergoba jangan bergoba walau tiada itu itu lagu. Itu lagu ni, lagu apa? Begadang. Bapak ni bergadang. Ah, tahu. Begadang, jangan bergadang. Okay. Kalau tiada dia, dia kalau ayat dia. Dia tak payah. Kau wei goba lah ben nak nyanyi ni. Oh, goba. Never. Yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cuba buat ayat yang goba. Fizi bergoba. Asyik busy. Fizi bergoba melihat kecantikan Jiha. Fizi berdebar-debar melihat kecantikan Jiha. Ya. Yeah. Goba sangat. Dan Fizi balik goba juga. Takut bini dia tengok video ni. Goba bukan? Okay. Oh my god. Wow. Dibumbui. Ejaan B-U-M-B-U-I. Dibumbui. Ha, teka dulu. Dia D tu ayat dia ataupun kata D tu? Bumbui. Dengar ni guys. One hour later. Dibumbui. Cemburu? Bukan. Dia lari sangat daripada cemburu. Didodoi? Bukan. Maksud dibumbui ni ialah ditambahi. Ditambah. Sesuatu unsur untuk menyedapkan cerita tu contohnya dibumbui, ditambah-tambah. Exaggerate lah. Exaggerate. Cerita berdo'oh. Berdo'oh lah tu, berdo'oh lah. Jadi buat ayat ni. Buat ayat. Okey. Dibumbui. Dibumbui. Cerita kemalangan yang berlaku dekat Cerang baru-baru ini rupa-rupanya dibumbui dengan cerita putus kepala. Betul. Selipanya baru je putus. Contoh gitu. Dibumbui. Unggah lah. Macam kita... Unggah macam apa? Menyelami macam gitu. Loading. Unggah. Kita cari. Contoh ayat. Dia contoh gini. Satu, dua, tiga. Unggah lah. Oh, demo aku. Kuat unggah. 11.5 second. Lari. Yeay. Memang kemah bersama dengan Abang Zaharul ni. Okey, Abang Zaharul memang tak lengkap lah rasanya untuk penonton-penonton YouTube Balik TV ni. Kalau tak dengar Abang Zaharul nyanyi sikit lah lagu. Berhantu Abang Zaharul ni. Okay. Waktu bersamamu banyak benar kenangan yang kita ciptakan bersama Mole FM.